Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Ringkas 10 Pagi. Individu yang telah melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19 mungkin dibenar merentas negeri dan ke luar negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keputusan mengenai perkara itu akan dibuat pada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, MKN. Kerajaan juga mulakan rundingan dan perbincangan dengan beberapa negara bagi membolehkan rakyat Malaysia yang telah divaksin masuk ke negara berkenaan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan membaca berita perdana secara eksklusif sempena dengan Hari Ulang Tahun RTM ke-75 malam tadi. Pada penutup bacaan, Tengku Permaisuri Nur Ashikin menzahirkan bahawa RTM akan sentiasa abadi di hati baginda. Sebelum ini, Tengku Permaisuri Selangor pernah menjadi pembaca berita di RTM selama 20 tahun dan pernah dianugerahkan sebagai penyampai berita TV terbaik di Anugerah Sri Angkasa pada tahun 2005. Sebahagian besar rakyat Kanada mengakui bekerja dari rumah sebagai sekurang-kurangnya produktif sama seperti di tempat kerja. Hasil kajian oleh Statistik Kanada juga mendapati kebanyakan mereka menolak kembali bekerja di pejabat sebaik sekatan akibat COVID-19 ditarik balik. Kira-kira 3.1 juta rakyat Kanada atau hampir 1/3 kumpulan pekerja kini kebanyakannya bekerja dari rumah bermula awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 90% mereka merasakan pendekatan tersebut juga sesuai. Pekerja misalnya melakukan beban kerja di rumah yang sekurang-kurangnya sama dengan di tempat kerja pada setiap jam. Negara-negara pengeluar minyak yang dikumpulkan bersama bawah pakatan OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran bermula bulan depan. Keputusan dicapai dalam mesyuarat peringkat menteri. Kenyataan pakatan berkenaan maklumkan negara terlibat bersetuju menambah pengeluaran tidak lebih 0.5 juta tong sehari pada Mei, Jun dan Julai. Keputusan tersebut menyusul di sebalik jangkaan sebelum mesyuarat yang blok tersebut akan mengambil langkah berhati-hati. OPEC Plus diketuai Arab Saudi dan Rusia. Tenis terbuka Miami. Pemain nombor satu dunia Ashley Barty berada di laluan tepat mempertahankan kejuaraan acara perseorangan wanita. Pemain utama Australia itu menewaskan pilihan kelima, Elina Svitolina 6-3, 6-3 di pusingan akhir. Barty akan bertemu sama ada pilihan kelampan, Bianca Andreescu atau Maria Sakkari dari Greece. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.